Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir di setiap pembacaan maulid dari awal dan akhirnya, termasuk apabila dibaca maulid ad-diba'i dan semua maulid-maulid yang lain. Termasuk kita membaca dalailul khairat ini yakin bahwa Rasulullah itu hadir. Qala na'am walakin idza rattaba salaf syai'an la taghayyara wa khallahu ila in kanat min as-salaf fa anta wa dhaka. Wal Habib Shalih bin Abdullah Al-Attas yaqul yahdurun nabi fi kulli maulid. Habib Shalih bin Abdullah Al-Attas mengatakan bahwa Nabi hadir di setiap pembacaan maulid. Indal maqami fi illa maulid ad-diba'i fa innahu yahduru kullu. Ada yang mengatakan bahwa ini orang mengatakan ini karena memang melihat bahwa Nabi itu hadir pada saat maqiyam, pada saat berdiri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nah, begitu berdiri mahalul qiyam itu Nabi hadir. Pada waktu itu orang mengatakan membaca asyraqal kaunu tihaja bi wujudil Mustafa Ahmad. Nah, waktu orang membaca itu di dalam hati kita berdoa. Itu tempat waktu yang paling mustajab berdoa. Nah, pandang kita hendak minta, ya Allah, dengan berkat Rasulullah, ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, ampuni dosa anak-anakku, ampuni dosa istri, suami, keluarga. Apa yang kita minta? Lalu kita minta diberikan rahmat, minta diterangkan hati dan pikiran, minta diberikan kelapangan, diberikan rezeki yang banyak, luas, berkah lagi halal. Nah, diberikan kemudahan dalam segala urusan. Jangan lupa ketika mahalul qiyam itu kita kosong, jangan sampai tidak berdoa. Di situ tempat